Dalam video ini, kami akan menjelaskan implementasi HOTS literasi dan reading to learn di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi. Sebelum itu, kita akan membahas apakah itu HOTS dan reading to learn. HOTS atau High Order Thinking Skills adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menerapkan kemampuan C1 hingga C6, yaitu yang dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengkreasi. Dan bagaimanakah penerapan Reading to Learn di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi? Reading to Learn adalah metode pembelajaran yang kegiatan intinya terdiri dari persiapan, yaitu membaca teks yang akan dibahas, yang kedua, membuat catatan, mencatat kata kunci yang ditemukan, dan yang ketiga yaitu konstruksi bersama, yaitu merangkai kata kunci yang telah ditemukan dan memproduksinya menjadi teks baru. Berikut adalah video implementasi dari kegiatan tersebut. Sastra dalam cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kedua gambar ini menceritakan ya membantu nenek-nenek menyeberang ya jalan. Pernah nggak anak-anak ibu melakukan hal seperti ini? Pernah ya, bukan saja di marga jalan, mungkin di apa di mana saja kita bisa melihat apa kalau bertemu dengan nenek-nenek kita, kalau dia ada kesulitan perlu kita bantu. Nah, kegiatan yang kedua rekonstruksi cerpen. Dia terpaksa hanya bisa memberikan uang sebelanja ke istrinya dalam jumlah yang tidak sebanyak biasanya. Namun hari ini penulis tersebut bermanfaat buat kita atau tidak? Iya. Apa alasannya? Kita dapat belajar untuk saling menolong. Kita harus saling menolong antara sesama manusia ya. Bukan saja dengan anak kecil. Ya, orang tua pun juga harus santuni. Nah, ya. Apa temanya? Berkah ke dalam buah. Berkah ya. Berkah ke dalam buah. Dari mana kita bisa menemukan temanya tadi? Dari judul. Apa menariknya? Terbukti bahwa Thank you.
ini. Enak. Sekarang kegiatan kita berikutnya. Menjadi cerita baru sesuai dengan cerita yang lama ya.